Can anybody out there hear me? Hear me? Halo guys, kembali lagi bersama gua Bayu Arender sini di my YouTube channel Bayu. Dan hari ini gua bukan. Hari ini adalah hari spesial untuk para guru-guru. Guru-guru yang ngajar gitu, yang kayak gimana lah. Di sini kan hari guru ya. Gua akan mempersembahkan sebuah puisi yang gua buat tadi malam. Dengerin, saksikan. Judul puisi yaitu Terima Kasihku Atas Jasamu Guruku. Ku ingin kata-kataku ini berkesan seperti mutiara lepas indah itu. Mungkin kata-kata ini tidak seindah pelangi saat bersinar seperti matahari, tapi indahnya seindah bintang yang menghiasi gelap malam dan bulan yang menerangi langit malam. Namun, dengan kata-kata yang dibuat ini, aku ingin mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas semua yang kau berikan kepadaku. Berterima kasih pun itu tidak cukup untukmu, bagiku, karena jasa, pengorbanan, dan pengabdian menjadi pacuanmu dalam menimba pahala. Caramu itu untuk bersabar itu sangat diuji dengan ikhlas. Mendidikku dengan caramu itu sungguh luar biasa. Mengajariku dengan sabarmu itu sempurna agar aku masuk dalam ranah pintarku. Maafku untukmu atas perbuatanku yang sengaja maupun tidak disengaja, yang telah membuat amarahmu meningkat ruah, kekecewaanmu mungkin tumbuh, sehingga kontrolmu yang susah masuk batas normalmu. Tapi aku tahu seberapa penting ilmumu terhadapku. Itu adalah bagian dari caramu untuk menilaiku. Maafkan bila sikap dan perilakuku yang tidak sesuai harapanmu. Tapi ku ingin tetap menjadi sinar, ilmu, dan abstrak yang sesuai inginku, agar hidupku, duniaku, menjadi berarti dan bermakna berkat ilmumu. Ku ucapkan beribu-ribu terima kasih kepadamu, karenamu aku tidak bisa seperti sekarang ini. Dan suksesku berkat ilmumu membawa pengaruh bagiku. Oh guruku, berjuanglah. Ilmu dan jasamu kan ku kenang sepanjang masa. Selamat Hari Guru, karya Bayu Ariandi Rosidin. Sekian, terima kasih. Pesan dan kesan gua terhadap guru-guru gua. Terima kasih atas berkat ilmu yang kau berikan kepada Bayu. Bayu tidak bisa sampai sekarang. Terima kasih buat ibu, terutama ibu saya. Dia berjuang keras tiap pagi.
Tiap pagi ibu goreng bangun subuh, udah bangun subuh itu ibu ngapalin lagi biar lancar, biar bisa ngajar nih gitu. Setiap hari melihat ibu kayak gitu, terharu, pengen nangis gitu. Sayang banget sama ibu gitu. Makanya jangan sia-siakan pengorbanan guru gitu. Jadi ilmu yang didapat oleh kita dari guru itu adalah bermanfaat. Jangan sia-siakan masa depan generasi baru, bikin itu buat generasimu, generasi baru. Dan gue juga sedih itu ngelihat ibu sendiri gitu kan, guru. Gua gak tahu ngomong apa lagi buat ibu gua, buat guru-guru di sana, terutama ibu gua adalah guru juga, dan semua guru yang pernah ngajar gua sampai gua bisa sekarang ini. Terima kasih Bu, Bapak guru, Ibu guru, alumni SMA, alumni SMP, guru-guru SMP, guru-guru SMA, guru-guru SD yang di Kerawang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bayu. Bayu terima kasih. Bayu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas ilmumu terhadap Bayu. Terus juga terima kasih buat ibu, ibuku yang telah mengajar sampai membela-belakan anaknya nyari uang, nyari apapun gitu demi menghidupkan anaknya dan untuk membantu ayah. Terima kasih buat ibu, salut. Ibu adalah ibuku yang membanggakan. Ibu adalah guru yang membuat Bayu terinspirasi itu. Terima kasih buat ibu. Bayu sayang ibu. Sukses selalu untuk semuanya, untuk uwa-uwa juga yang jadi guru, Uwa Eli dan guru-guru lainnya gitu. Wawang juga, terima kasih udah bisa mengajarkan murid-muridnya agar pintar, agar pandai, agar tidak bodoh lagi. Bantu, tolong guru-guru yang sekarang, generasi sekarang, tolong bantu anak-anak generasi mudanya agar meneruskan bangsa ini dengan baik, layak, dan bijak. Jangan sampai generasi-generasi muda ini generasi yang bodoh, yang cetek gitu. Bikinlah suatu inovasi baru biar agar murid tersebut bangkit terus bangkit. Jangan sampai ada lemah, jangan sampai ini main, misalnya ada murid nakal atau gimana, tolong bina, jangan dikasarkan gitu. Terus juga misalnya kurang, bukan maksudkan tanda kutip IQ-nya kurang, tolong dibantu. Kalau misalnya dibantu juga kan kita dapat pahala membantu orang lain.